keabsahan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Terhadap hal ini ada 4 catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PTUN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah res verwerking atau melepaskan haknya. Oh.